Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betah kali kami kemarin, Ustaz. Alhamdulillah, saya pun betah ya. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Haikal? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Kabar Bang Riki? Alhamdulillah. Udah makan belum nih? Belum, Ustaz. Kalau biasalah nanti saat. Bisa-bisa di apa susul nanti insyaallah. Yang belum, penting kami pengen mendapatkan nasihat dari Ustaz dulu. Iya. Yeah. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau kami kemari, Sat, pasti kami bawa sesuatu, Sat. Pertanyaan yang udah kami pikirkan. Sesuatunya pertanyaan ya? Pertanyaan. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa kan, Sat? Gak apa-apa. Kan pertanyaan kan hasilnya pahala. Iya, kalau jawabannya benar. Luar biasa ya. Jawabannya salah, pahala juga, insya Allah. Jadi, anak dulu nanya ya. Udah tadi udah penasaran nih. Tanya apa? Mau nanya apa nih? Ini kan saat anak kan benar-benar kita sama tahu kan, kita ini benar-benar baru hijrah nih, anak. Nah, jadi kemarin tuh, Ana jumpa nih sama orang yang pernah Ana jahati lah gitu, Sat. Tapi Ana mau minta saran antum nih, Sat. Dan Ana tuh jadinya di rumah flashback. Ih, ada juga ya sama si Pulan yang Ana salah, tapi orangnya nggak tahu di mana. Flashback ya? Iya, jadi flashback semua. Ih, banyak kali salah. Kayak mengulang episode sebelumnya gitu. Iya. Ada pula yang, ih, si Pulan itu pernah Ana giniin ya, tapi dia sekarang udah meninggal gitu. Nah, jadi Sat, Ana mau tanya, Sat, bagaimana, Sat, kalau kita meminta maaf kepada orang saat kita udah hijrah, Sat. Ya, dia masih hidup ya? Masih hidup, Sat. Masih hidup. Dan menjadi momok buat kita. Kita udah hijrah nih, kita pengen baik, tapi dulu kita pernah zalimi dia, gitu kan. Kita meminta maaf lah bahasanya. Biar hijrah kita betul-betul baik dan sempurna lah. Gitu. Benar-benar, Sat. Soalnya baik. Terganjel juga, Sat. Gitu, Sat. Dalam hati, Sat. Belum minta maaf, ya nanti dihisap awak gimana, ya kan. Dan biasanya memang sebenarnya kalau kita masih punya merasa berdosa sama orang lain yang kita zalimi, kita sudah hijrah dan kita sudah bertaubat, pasti ada terjanggal dalam hati kalau kita belum minta maaf gitu. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, Bang Haikal, kemudian Bang Riki, terkait pertanyaan tadi, ya, yang perlu kita sadari sebenarnya dalam hidup ini, kehidupan kita itu nggak semulus yang kita bayangkan, gitu ya. Pasti kita punya kesalahan dahulu, gitu ya. Ada gejolaknya, Sat. Ada gejolak, kemudian kesalahan yang kita lakukan bisa jadi itu sengaja ataupun tidak sengaja seperti itu. Nah, kemudian bagaimana biar kita betul-betul dimaafkan dengan orang yang pernah kita berbuat zalim kepadanya. Yang perlu kita sampaikan adalah, pertama itu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Gitu ya. Karena memang dengan beristighfar Allah akan menguburkan dosa-dosa kita. Tapi perlu kita ingat juga, istighfar itu betul-betul istighfar, bukan istighfar ya ketika kita cuma sholat aja, ya kan? Memang sunnah ketika kita istighfar pada saat sholat, selesai sholat. Nah, ulama mengatakan ketika kita istighfar pada saat selesai sholat, itu istighfar terhadap dosa-dosa kita yang ada kekurangannya pada waktu sholat. Pada waktu sholat itu? Oh, oke. Okay. Iya. Nah, kapan kita waktu istighfarnya? Boleh kita lakukan pada saat selesai sholat juga boleh sebenarnya. Kemudian, ya kita lakukan banyak istighfar itu, kita ya banyak-banyak istighfar sholat tahajud barangkali, waktu sholat sunnah gitu. Karena memang faedah dari istighfar itu, disampaikan oleh Rasulullah adalah menggugurkan dosa kita seluruhnya, gitu ya. Tapi istighfar yang benar-benar, bukan istighfar yang main-main, gitu ya. Nah, jadi betul-betul ya Allah, aku nih sudah pengen baik nih, pengen jadi orang baik, pengen hijrahnya betul-betul hijrah gitu. Aku punya banyak dosa dengan orang, aku punya banyak berbuat zalim dengan orang, dan orangnya masih hidup, gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya, cari orang yang sudah kita berbuat zalim kepadanya. Apalagi kata Bang Riki tadi, kita ini masih lihat orangnya gini. Nah, pada saat kita, ya boleh jadi dia tetangga kita atau boleh jadi tetangga desa kita gitu ya. Kita lewat, dulu aku udah banyak kali dosa aku sama dia gitu kan. Udah curi mangga ibu itu gitu ya. Kemudian udah curi ayam ibu itu gitulah. Ya, datangin. Carilah, Sat, ya. Walaupun, Sat, beliau merasa nggak pernah kita jahati, Sat, kayak tadi, Sat.
ya kan sebenarnya dia nggak ngerasa. Kita, ya, apa kita kan aja? Bisa menjadi silaturahim juga. Itu wajib kita datang. Walaupun dia nggak merasa kita dijahatin. Kan mangga kita ambil nggak tahu. Tahu nggak? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Dikasih tahu. Ya, di akhirat nanti. Penghalang yang paling besar ketika seorang hamba ingin masuk surga itu adalah ketika dia sudah berbuat zalim kepada orang lain dan dia tidak mau minta maaf dan dia tidak mengakui kesalahannya. Enggak tahu diri berarti dia. Enggak tahu diri. Dan ini penghalang paling besar ketika kita mau masuk surga. Boleh jadi dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang tersebut kita masuk neraka. Na'udzubillah min zalik kan? Ya. Makanya ya walaupun dia enggak kita enggak sadar kalau kita berbuat salah sama dia, datang aja Bang Riki. Datang aja, datang Bu, Pak atau kawan. Aku dulu pernah buat salah sama barangkali aku juga pernah dulu minjam duitmu tapi kamu lupa atau ibu lupa atau bapak lupa gitu kan, atau ngambil ke kantin beli gorengan. Ya harganya 2-3 ribu kita ambil 3-2 ribu gitu ya. Ini kan memang hal seperti ini kita lihat sepele gitu ya, sepele tapi ini bisa penghalang masuk kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua tadi ya, datangin orangnya. Tapi yang masih hidup gitu ya. Datangin orang minta maaf. Jangan kita merasa aku malu. Jangan. Daripada malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh kaum muslimin atau seluruh manusia yang pada saat dihisab di yaumil akhir, datangin saja minta maaf. Lu minta maaf. Nah, dengan betul-betul minta maaf kepadanya, kemudian ya biasanya kalau kita betul-betul jujur orangnya, nah dia nggak tahu kalau dia pernah kita zalimi, kemudian kita minta maaf sama dia, contohnya kita ambil barangnya, boleh jadi dengan ketulusan kita dia memaafkan kita, kemudian nggak disuruh kita ngulangin barang yang kita ambil itu. Gitu. Iya, makanya sebenarnya hikmah minta maaf itu disampaikan oleh Rasulullah lebih dicintai, orang yang meminta maaf itu lebih dicintai daripada orang yang memaafkan. Oh, jadi dia bilang misal gini, Ustaz. Kalau misalnya kita datang nih, kita minta maaf nih. Pertama dia tahu yang tadi kayak Bang Riki bilang kan dia tahu, tapi dia enggak merasa dizalimi. Nah, misal tapi dia kita bilang kita minta maaf sama dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau misalnya kalau kita ini pernah buat zalim sama dia. Tapi dia sesudah dikasih tahu. Marah dia maksudnya, ya udah kok apa gitu maksudnya. Kau rupanya gitu. Tapi dia enggak tahu gitu. Kedzaliman apa yang dibuat sama kita gitu. Lebih baik kejadian itu di dunia daripada kejadian itu di akhirat. Bayangkan. Nanti di akhirat itu kita dihisap loh. Dihisap. Nah, Allah tahu semua seluruh perbuatan kita gitu kan. Di lembaran-lembaran suhuf kita, di lembaran-lembaran amal-amal kita itu semua jelas nanti di sana. Sangat-sangat jelas. Nah, bagus kita lebih tahu, lebih cepat tahu di dunia daripada di akhirat. Yang penting di dunia sudah kita minta maaf ya, sebenarnya. Kalau kita di dunia, contohnya dia marah, kita sudah minta maaf, kemudian disuruh pulangin, kita pulangin, nggak apa-apa. Daripada di akhirat yang diambil apa? Pahala kita. Udah pahala kita nggak punya, gitu ya. Misalnya pahala kita sedikit, diambil dari kesalahan kita, diambil pahala kita buat dia, buat orang yang dizalimi. Jadi apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah nggak ada kan? Makanya lebih baik terbuka itu di dunia daripada di akhirat. Oh betul. Kalau memang dia tetap nggak memaafkan, urusan dia itu. Sir. Itu urusan dia. Urusan dia sama Allah. Itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta maaf sama dia. Sir. Nah, caranya apa? Ketika dia ini nggak maafkan kita, nggak maaf memaafkan kau gitu kan? Kena kesalahanmu luar biasa. Nah, ini sudah kita serahkan sama Allah. Kita betul-betul istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selalu kita minta doakan ampun buat dia. Paham ya? Iya gitu ya. Kita minta. Memang ya kita kadang sakit hati juga lah gitu juga kan. Ya. Oh apa kau nih? Udah minta maaf gitu ya. Marah-marah gitu kan. Justru sebenarnya harus kita. Udah kembaliin lagi barangnya. Udah dibalikin barang tadi tetap tidak dimaafkan. Gak kumaafkan. Gak kumaafkan. Nah gitu. Tapi perlu diingat. Ini perlu diingat. Ini kesalahan siapa yang pertama? Kesalahan kita kan? Kesalahan kita yang membuat dia seperti itu. Iya, makanya kita juga harus sadar. Jadi caranya juga selain kita istighfar minta maaf sama dia walaupun enggak dimaafin, mintakan doa ampun buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok misalnya nih saat kita kayak kita rasanya kayaknya enggak pernah buat zalim sama dia. Terus dia tiba-tiba datang sama kita. Eh, kok buat zalim sama aku? Gini. Minta balikan. Nah, ya kita kan bingung gitu.
ya udah kita bilang kita minta maaf. Ya udah aku minta maaf kalau misalnya aku ada buat zalim. Maksudnya tetap dia bilang, oh aku nggak apa pokoknya, nggak kemampuan kau. Kita ini nggak ada salah sama dia gitu. Dia tiba-tiba cari masalah sama kita. Tapi nggak pernah juga saya rasakan kayak gitu ya. Kadang-kadang ada sakit gitu. Ada juga. Nah oke. Kalaupun memang ada gitu kan, ya kalaupun memang ada, sekarang kan bukti hukum itu harus jelas. Sekarang itu ya kita tahu negara kita juga nggak main-main masalah hukum gitu kan. Ya arti kita sampaikan aja apa buktinya. Tabayun aja ya. Kita minta bukti dia dong. Kesalahan kita di mana gitu. Nah, memang kita lupa atau memang enggak ada. Kalaupun memang kita lupa, biasanya kan masalah lupa itu masalah hutang. Nah, kita kadang merasa enggak punya hutang gitu kan, padahal hutang kita banyak. Mungkin dulu kita punya hutang, tapi dia punya bukti, gitu kan, punya bukti, tapi memang bukti itu bisa di bisa dijelaskan dia memang benar gitu kan kejadiannya, silakan saja dipulangin. Kalau memang itu adalah cara dia untuk membuat kita malu, kemudian untuk merusak kita, kemudian memang benar kita nggak punya utang sama dia atau nggak punya kesalahan sama dia, kemudian dia bilang kamu tuh punya salah gini, kan di hadapan Allah masih ada. Iya. Nanti di yaumil mizan, yaumil hisab di akhirat sana masih ada yang kebenaran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia salah, ya udah. Allah yang ngatur ya. Ya kembali lagi pahala dia buat kita dong. Iya, betul. Nah boleh jadi dengan pahala dia merusak kita, menjolimi kita, ya kita yang masuk surga. Subhanallah, hidup itu enggak usah kita susah-susah. Berarti cara kita menghadapi hal itu pun juga ya setidaknya kita memudahkan ya segitu. Ya mudahkan aja. Ya udah kalau memang kita merasa sulit, ya pasti kan nanti Allah mudahkan ya akhirat itu aja. Karena ada tuh Ustaz. Ya contohlah janganlah kita yang kenalan gitu Ustaz. Contohlah orang yang sengaja cari masalah sama kita tiba-tiba dia minta kompensasi. Kayak kejadian ini saat kejadian kalau misalnya kita lagi jalan mobil tiba-tiba ada orang-orang yang sengaja menabrakkan dirinya kan tuh mobilnya dia minta kompensasi tuh kok tabrak aku kok gitu padahal dia yang menabrakkan dirinya sendiri ke mobil. Ya kalau masalah itu kan ya kita kembali ke ini aja, bawa ke jalur hukum aja Saat ya kan? Kita kan ya selain ya kita juga punya usaha dong. Kita enggak sekarang itu kan kita harus betul-betul lebih cerdas lagi menguasai keadaan itu gitu ya. Kalau dia punya bukti memang yang sebenarnya, ya kita lihat aja ada nggak CCTV di sekitarnya. Tahu CCTV ya. Sekarang di mana-mana di depan rumah ada banyak CCTV. Bahkan loh. Di mobil pun ada. Di mobil pun CCTV. Kembali ke tadi saat pertanyaan tadi saat ini kan masalah minta maaf sama orangnya nih saatnya. Jadi kalau gini nih saat kan kasus kayak kita kayak zaman waktu SMP SD beli gorengan dua ngambilnya lima jam udah habis ketawa sama kawan dengan jadi udah gede ini misalnya ingat saat jadi kita ibaratnya dan gorengannya udah dimakan ya orang udah dimakan lah saat datang mana saat. Nah jadi saat ibaratnya gini lah saat kita udah sadar nih saat terus ada rasa malu juga sih saat misalnya mau minta maaf. Ini ke contoh kecil ya saat malu gitu. Jadi kalau misalnya kita berinisiatif ini boleh nggak saat? Ini ibu tuh masih jualan kok di SD tuh. Nanti aku beli kulebihkan aja buat minta maaf gitu. Ataupun nyelipkan uang. Ini kemarin aku kenanya tadi 5.000 lah harus bayar. Masukkan 5.000 gitu saat. Itu dibolehkan nggak kayak gitu saat? Atau memang ya harus lebih diutamakan itu ya kita memang harus minta maaf. Bu, maaf ya Bu, kemarin saya beli dua, tapi saya belinya dua, tapi saya ambilnya lima. Maaf ya Bu, ini Bu uang sisanya. Lebih enak. Ya itu wajib kita minta maaf. Wajib karena minta maaf. Karena kita melakukan hal buruk ya, Irsa tadi. Yang pertama, minta maaf itu kewajiban buat kita. Mengganti itu sudah lebih dari kewajiban buat kita, gitu. Karena itu bukan milik kita. Ya selain kita minta maaf, harus kita balikin dong. Harus kita balikin, jangan karena takutnya nanti ya darah daging kita ini sebagai bahan api neraka kan karena kita memakan hak orang lain. Udah jadi ya tetap Bang Rik itu tetap minta maaf sama ibu nanti itu. Malah ibu itu bilang baik kali syirik ini ya otomatis ya udah lah nggak salah ini makan gorengan kan lebih aman lagi ya mantap lagi mantap makanya sebenarnya gratis lagi hikmah dari orang yang minta maaf itu
besar, sangat besar. Allah berikan sangat besar. Apalagi kalau kita betul-betul ikhlas, ikhlas minta maafnya buat orang lain seperti itu. Ini lagi saat ini agak apa di saat agak membingungkan saat. Nah, kita ini buat salah nih, nggak tahu sama siapa gitu. Dan ternyata pas kita cari-cari ibu itu misalnya, mana ibu itu? Aku minta maaf. Rupanya ibu itu udah kedorong udah meninggal. Ah, kayak mana saat? Ah, susah kan? Baik. Di dalam hukum minta maaf kepada orang yang sudah meninggal ada dua bentuk dia. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama, dia bersifat materi dan non-materi. Apa itu yang bersifat non-materi? Bersifat non-materi itu adalah kezaliman. Artinya kezaliman-kezaliman yang kita lakukan seperti itu. Gitu ya. Nah, baik, kita akan jelaskan dulu yang pertama, yang sifatnya materi. Nah, ketika materi kan dalam artian kita punya hutang. Iya. Kita punya hutang gitu ya. Kita punya hutang dan kita itu pengen minta maaf sama dia. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita perlu banyak tahu juga. Jadi kita minta maaf sama orang itu ada dua bentuk. Orang yang sudah meninggal ya, yang non materi sama yang materi. Iya. Nah, yang materi ini adalah dari segi harta. Atau utang piutang. Kita udah punya duit gitu ya. Kemudian dia sudah meninggal. Nah, bagaimana dengan hutang ini? Maka hutang ini yang pertama kita lakukan sama kayak yang tadi, caranya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap kita bayarkan hutang kita. Kepada siapa? Ahli warisnya. Ahli waris. Paham ya? Paham. Kepada ahli warisnya. Seperti itu. Kalau kita memang punya hutang buat kepada orang yang sudah meninggal tadi. Nah, kemudian kita kan gak sempat minta maaf. Kalau kesalahan selain hutang, Sat? Nanti ada lagi. Ini yang hutang dulu hutang kita jelaskan. Dulu. Yang hutang dulu. Nah, karena kewajiban minta maaf walaupun sudah meninggal itu wajib buat kita. Nah, kalau dari segi hutang harus kita bayarkan kepada ahli warisnya. Kemudian, bagaimana cara kita minta maaf dan dia sudah meninggal? Yang kita punya hutang tadi sama dia. Nah, minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa dia. Minta ampunkan kepada Allah dosa-dosa dia. Itu cara kita minta maaf. Karena bagaimanapun kita nggak bisa minta maaf lagi sama dia. Kita mungkin dibangun, kita bangunin di kubur kan. Pak, bangun Pak, aku minta maaf. Padahal dia udah mati, udah di kuburan. Nggak mungkin kan. Nah, jadi itu caranya. Kemudian bagaimana yang sifatnya non-materi. Yang dia itu kesalahan-kesalahan lah atau kekhilafan-kekhilafan. Ya, kalau dia sudah meninggal, caranya tetap sama, kita istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada dia dan kita banyak-banyak bersedekah atas nama dia. Itu yang kita jahati, Sat. Yang kita jahatin. Karena nggak ada lagi, nggak ada cara, dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ini kan meninggal, Sat. Itu Sat, kalau kayak gitu udah kita udah minta maaf, udah istighfar, itu nanti dihisap, dijumpain lagi, Sat. Ya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan gaib. Itu masalah gaibiah ya. Ya, yang kita harapkan, kita berdoa kepada Allah itu udah selesai di dunia. Kalau ini Sat, ini kan meninggal. Kalau misalnya kepada orang banyak yang juga pertanyaannya. Kalau misalnya kepada orang yang wujuduhu ka'adamihi gimana, Sat? Gimana? Wujudu ke adami. Dia ada, tapi kayak nggak ada. Ya maksudnya apa nih? Ya nggak tak susah kita cari, dia nggak nampak. Maksudnya orangnya tuh tah udah hilang lah gitu, nggak tahu di mana dia. Baik. Dicari ya. Di Facebook nggak ada. Nah, dia. Keluarganya pun nggak tahu. Kalau dikatakan para ulama, masalah itu sama halnya kayak orang yang sudah meninggal. Nah, tapi kalau nanti dia tiba-tiba datang seperti itu, kita tetap kembalikan hak dia. Seperti itu. Ya, tetap kembalikan hak dia. Seperti itu. Kalau sama binatang kan? Sama binatang ya. Binatang peliharaan kayak kucing. Kita kan dolim. Kita kan dolim.
Kalau sama binatang kan? Sama binatang ya? Binatang peliharaan kayak kucing. Kita kan dolim. Kita kan dolim kadang tuh. Ya nggak ada cara lain lah. Misalnya itu tiba-tiba dia mati, menghilang. Ya bertobatlah kepada Allah. Berarti itu bukan itu termasuk hablum yang itu kan termasuk ke Allah kan? Iya ke Allah. Allah. Kalau yang seperti itu kan ya kalau dia punya pemilik, ya, ya wajib minta maaf kepada pemiliknya. Oh, pemiliknya. Iya wajib minta maaf kepada pemiliknya. Ini lagi saat kalau misalnya kita nih penghutang gulung yang nggak bayar-bayar, memang lari-lari. Rupanya kita tobat. Banyak kali ini udah kita utang nih 10-an sampai kita enggak tahu lagi. Dan kita miskin masih an ya? Ya kita miskin. Habis itu karena saking banyaknya saat enggak ada pula kita catat saat sama siapa. Udah tobat nih misalnya aneh kan ana bayarin 10-an ingatnya 10-an. Dan nama-namanya juga enggak tahu gitu. Iya, habis itu masa udah aku bayarin nih tapi kayaknya masih ada tapi tak siapa-siapa lagi. Siapa lagi ya? Kayaknya banyak lah, tapi kayaknya aku bayarnya masih dikit yang aku ingat itu. Nah itu kayak mana, Sar? Banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Gak ada cara lain. Kalau istighfar udah jelas kan? Itu pasti kita lakukan. Gimana pun caranya, ketika kita berbuat zalim sama orang, kita tetap beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Nah, yang seperti Bang Riki tadi bilang, banyak-banyak bersedekah. Banyak sedekah, Sar. Sedekahnya gini. Nanti bersedekah kepada siapapun gitu kan dengan niat berdoa kepada Allah, ya Allah ini aku sedekahkan buat orang-orang yang pernah aku zalimi, yang aku tidak tahu dan aku yang tahu. Itu nanti Allah yang membalas gantinya ke yang kita. Ya kita lagi. Ya namanya kan itu usaha kita. Kita berharap kepada Allah seperti itu. Ikhtiar. Dan itu pasti dibalas sama Allah dengan kebaikan. Dan Allah pasti memaafkan itu. Tapi kita betul-betul ikhlas gitu kan. Dan kan memang yang kita lakukan ya kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita nggak tahu namanya. Kalau misalnya jumpa saat, misalnya, oh wajib. Nggak bisa bilang, kemarin utangnya udah kusedekah-sedekahkan sama orang, nggak apa-apa ya gitu. Nggak bisa, tetap diganti. Nah, hutangnya selesai, tapi Bang Riki tetap dapat pahala yang sedekah Bang Riki lakukan kemarin. Oh, makanya iya. Subhanallah, Islam itu luar biasa. Subhanallah. Islam itu luar biasa. Seperti itu. Nah, bayar kan? Iya, insya Allah lah, nah bayar lah nanti. Oh, berarti tadi cerita itu antara berdua ini sebenarnya? Enggak, yang punya sebenarnya, utang. Sebenarnya yang punya utang itu goib. Oh, goib. Gitu. Ada juga utang goib. Ada ya, juga sih, saat. Ada juga. Mungkin ya nanti segera diselesaikan saat. Ada. Tapi kalau masalah... Ana ada utang apa? Enggak. Nanti kalau ternyata tiba-tiba, orang. Tiba-tiba abang ada utang mana? Ada utang apa? Kebiasaan Ana yang utang ya? Enggak juga, kan abang yang sering bayarin mama. Oh iya. Nah, tapi kalau ada teman kita barangkali, saudara kita yang punya utang sama kita gitu ya, dan kita itu masih berlebihan masalah duit atau masalah harta, selama kita tangguhkan untuk meminta kepada dia, dia masih barangkali belum cukuplah untuk membayar utang buat kita. Maka bertahun-tahun dia belum bayar utang, memang dia memang bukan karena enggak membayar, tapi karena makan aja enggak cukup, enggak sanggup gitu ya. Maka selama itu pahala Allah berikan buat kita. Subhanallah. Apalagi kalau kita ikhlaskan aja Ustaz ya. Ustaz, lebih pahala besar lagi. Kalau ini Ustaz, kalau kayak orang-orang yang kita diam-diam kita gibahin. Banyak nih orang yang kita gibahin. Kita fitnah juga bisa terfitnah kita. Yes. Itu perlu kita bilang. Kemarin aku gibahin kau, maaf ya gitu. Enggak apa-apa. Anak gibahin ya Bang. Bilang aja. Bilang aja. Ya. Gitu misalnya. Contoh. Daripada kena perkara gibah itu. Itu dosanya luar biasa, subhanallah. Dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ya, orang yang berbuat ghibah itu kayak dia makan saudaranya sendiri, tapi bangkai. Saudaranya itu sudah jadi apa? Sudah jadi bangkai. Maitan. Kita aja makan bangkai ikan, kita enggak mau. Bagaimana dengan saudara kita yang masih ya, saudara manusia ini, hidup, saudara kaum muslimin, dia masih bangkai kita juga, makan. Bangkai ikan yang halal dimakan aja enggak mau kita makan saudara. Mana mau kita, apalagi daging saudara sendiri yang sudah menjadi bangkai. Itulah dosa bagi orang yang bergibah. Nah, takutnya nanti dijelaskan di dalam hadis, ketika kita banyak-banyak gibah gitu kan, kemudian kita enggak minta maaf. Nanti di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Al-Muflis, pernah dengar Al-Muflis, ya, orang yang merugi. Kita ngomongin, kita mencaci maki, tapi kita enggak minta maaf, nanti di akhirat pahala kita direbut sama dia. Nauzubillah min dzalik. Makanya ketika kita punya menggibah dia dulu pernah, dan kita tahu orang yang kita gibah, minta maaf datangin. Jangan sampai nanti Allah yang mendatangi kita di akhirat. Berarti saat kalau misalnya orangnya memang bermasalah gitu, terus kalau banyak digibahin orang, dia banyak untungnya? Ya, tetap untung.
tetap untung. Ya perkara dia berbuat dosa, itu urusan dia sama Allah. Tahu kan? Contohnya dia, kawan ini makan sendiri, nanti makan di ruangan studio lain, gak bagi-bagi, makan serondok-serondok gitu kan. Jadi digibain sama teman-temannya. Itu kawan parah kali, makan sendiri gitu ya. Makan ikut. Nanti tiba-tiba orang makan bareng, ikut dia gitu kan. Padahal pas dia punya makan, gak diikutkan kita gitu ya. Digibahin lah sama dia. Dia tetap dapat pahala dari yang kita gibahin. Makanya sebenarnya yang memudahkan, memasukkan manusia itu ke dalam neraka adalah sabilain. Dua lubang. Mulut dan kemaluan. Makanya kita sebagai hamba Allah, sebagai kaum muslimin yang betul-betul hijrahnya pengen kuat, pengen lebih baik lagi, kita harus betul-betul menjaga lisan kita dari menggibah orang lain. Dari menggibah orang lain. Ya, dia memang dia orangnya jelek, tapi kita gibahin dia tetap dia dapat pahala dari kita. Ya urusan dia jelek, itu urusan dia, dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hati-hati yang seperti itu, hati-hati. Iya. Jadi kal gini kal, antum tuh minta maaf karena iya, maaf ya, Bang. Berarti cara ana minta antum mana ada salah mana? Maaf ya, Bang. Enggak. Maaf ya, Bang. Apalagi kalau kita maaf, kita minta maaf, ini bukan masalah duit. Contohnya kita pernah buat ceritain dia lah. Kita ajak makan dia, pasti senang dia. Baru kita pasti maaf. Dia nanti bilang lagi, gibain lagi aku ya. Biar aku dapat makan lagi darimu. Kan gitu. Tapi berarti cara nabung pahala gitu ya, Ustaz ya? Maksudnya? Digibahin. Ya. Tapi jangan dipancing minta digibahi juga. Ya maksudnya kan kita setidaknya enggak melakukan keburukan, kita melakukan kebaikan. Udah kalau misalnya dia gibahin kita, berarti ibaratnya untuk penenang kita kalau kita digibahin. Ikhlaskan aja gitu. Banyak sih kepada Allah, yang penting jangan kita balas. Kalau kita balas walaupun dia gibah, kita tetap dapat dosa. Kalau misalnya kita melakukan ini kan, Seth. Baiklah. Tapi kita bilang dalam hati, ini pasti digibah nih gitu. Gimana tuh? Itu sujon mana? Itu subuzon. Yang seperti itu juga enggak boleh gitu. Enggak, tapi kan pahala saat ini pasti dapat. Ini pasti gibah. Obat tingkah dulu kan. Tingkah dulu hari ini kepala nih. Ya, kalau yang seperti itu enggak usah kepala dihiraukan. Enggak usah kita hiraukan ya, Sat, ya. Kalau ada yang gibah kita enggak usah dihiraukan. Ya, itu tadi itu kan kembali sama hati kita. Kalau memang hati kita bersih, ya udah kita ikhlaskan saja. Nanti kan ada waktumu di akhirat. Seperti itu aja. Ya kalau kita tahu dia orangnya kita ngibain kita nih, ya kita bilang aja, jangan gitulah. Nanti takutnya nanti itu penghalang masukmu ke dalam surga Allah Subhanahu. Ya, kita sampaikan saja, ya pelan-pelan gitu, ngomong baik-baik semua.